So guys, halo semuanya. Kali ini aku bermain game lagi Wasteland Survival ya guys ya. So bisa kalian lihat aku pengen uji coba 3 makanan ini, yaitu ada gumbo, ada macam-macam, ada ham dan juga ada kopi Irlandia. Oke, kita akan kombinasikan ini ya guys ya. Dan efeknya ini kan ada macam-macam ya, ada bisa mengelak yaitu kopi Irlandia, ada penambah attack atau ini apa nih? Kalau nggak salah ini peluang serangan kritikal sama mengelak ya. Jadi kita akan coba ya apakah benar aku bisa mendapatkan kritikal ya guys ya, tanpa menggunakan senjata remote reporter yang tier 4 ya guys ya. Nah ini senjata ini kita perpaduan dengan kritikal dan juga kopi Irlandia biar bisa menghindari serangan peluang menghindari serangan, anjir gitu lah pokoknya ya guys ya. Sahabat kalian yang belum subscribe channel, jangan lupa like, comment, subscribe, dan kita tentu saja ya sama teman-teman yang sudah nonton ini, dan sebetulnya teman-teman juga yang selalu support gue ya guys ya, thank you juga yang sudah meminjamkan akunnya untuk mereview beberapa makanan lagi ya, karena konten makanan ini kan ya biar tahu kalian ya, jadi kegunaannya apa sih dan dipakai buat apa saja sih. Oke, sebenarnya kegunaan ini ya bisa kalian pakai juga di apa ya namanya, ngarai ujian menurut gua, karena ini sangat efektif banget ya guys ya. Aku udah coba sebelumnya, sebelum aku record video ini, dan di sekarang aku akan nunjukin ke kalian apakah ini akan efektif jika aku membawa ini ke apa ya, tempat farming ya guys ya. Kita sembari kita farming bahan-bahan ramuan ya, karena kita butuh ramuan nyawa yang banyak tentu saja coy ya. Oke, di sini kita sudah mengaktifkan ada ham penambah serangan kritikal, terus penghindar serangan sama apa tadi ya, aku lupa satunya coy, penambah armor apa gimana ya, pokoknya gitulah ya guys ya. Oke, pedati nggak aku sengaja nggak diambil karena mungkin nanti diperlukan juga buat transit ya, lebih tepatnya ya. Oke, thank you developer juga yang sudah ngasih itemnya, thank you banget. Sesuai requestan akhirnya koinku nambah lagi sebanyak 3000 dan iya itulah. Nah di sini kita akan coba menyelesaikan satu tugas tapi menggunakan skip koin ya, yaitu tapi lumayan 500 coy, berarti kan tinggal dua misi, hitungannya tuh ketika dua itu 1500 ya, bangke juga anjir, mau naik haji juga nih developer menurut gua. Oke, langsung saja kita ke Danau Dangkal ya guys ya, karena kenapa Danau Dangkal ini kan tempat yang cocok sih menurut gue tuh untuk uji coba senjata peluang kritikal dan mengelak ini coy ya, sama menambahkan beberapa damage kalau nggak salah ya, seperti itulah ya guys ya. Ya pengumpulannya cepat lah pokoknya, pokoknya apalah ya tadi aku lupa ya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai, kita coba uji coba tiga makanan ini. Bener kritikal coy, anjir, coba kita tunggu ya, tadi nggak lihat aku coy ya, apakah benar bisa kritikal pakai senjata ini. Oke, kita coba. Oh ini cepat karena pakai VIP ya, makanya VIP coy, biar enak farmingnya, biar kayak kunyuk cepet banget cuy. Oke, sudah habis dan sudah ini coba ya. Oh iya bener, bukan kritikal ya, tapi itu elak ya, tulisan elak ya tadi ya, itu Corpi Irlandia. Terus tadi penambah kritikal juga masuk banget, terus tadi armor ya, tambahan armor bagaimana ya, bener-bener saya kayaknya lupa sih aku tiga makanan itu fungsinya tadi ya, salah satunya aku lupa coy, pokoknya itulah ya, kita coba itu dan memang efektif banget ya peluang kritikalnya, termasuk hewan juga masuk. Bener anjir langsung setengah cok, gak ngatok cok, beneran anjir, wah efektif sih menurut gue ya, jadi gue agak sedikit kecewa jadinya untuk update makanan ya, tapi kalian harus jadi koki sih menurut gue coy ya, karena kenapa, kalau kalian gak memahami makanan ini ya begitulah jadinya coy ya. Ini uji coba makanan lagi coy ya, tiga makanan kita kombinasikan ya, kecuali makanan lain tuh ada yang penambah roh, ada yang makanan buat musim tempat dingin sama tempat panas ya, ya itu nanti deh kita review ya, tapi yang jelas ini dulu coy, gila sih menurut gue kalian pakai ini berguna buat di tempat-tempat misi berat ya terutama ya, ataupun bisa di ngarai ujian sebetulnya. Itu elak ya tulisan ya, oh gila, coba kalau di hewan bisa nggak? Oh iya nomor armor ya, bener anjir cok, GG gimang ini mah. Oke, kita buka dan kita akan lihat apa isinya di sini.
Nah, ini kebutuhannya yaitu butuh kantung air yang banyak ya, karena kantung air ini kan agak agak ribet sih menurut gue coy ya. Karena oh ya bener, nah cuaca panas ya, kita pindah dulu kalau gitu guys ya. Oke, di sini aku ketemu Ivan kalau nggak salah. Nah, di dia eventnya Danau Dangkal, yaitu penyerangan kereta ya. Nah, ini kita akan coba lagi dengan tiga makanan ini ya guys ya. So, langsung saja kita ke sana dan langsung saja kita menuju ke TKP. A few moments later. Oke guys, akhirnya aku sudah sampai di event tempat penyerangan kereta ya. Oke, baru ingat sekarang ternyata makanan ketiganya itu salah satunya itu ada pengelak ya. Pengelak lagi apa? Namanya kopi Irlandia tuh buat peluang menghindari serangan ya. Terus selanjutnya ada tadi dua itu, yaitu salah satunya itu ada menambah kecepatan attack ya guys ya. Jadi kalau kita makan itu jadi tembakannya makin cepet coy ya. Terus ke selanjutnya itu kalau nggak salah menambah critical ya. Jadi gitulah ya guys ya. Nah, inilah kombinasi paling epic menurut aku, kecepatan pengelak sama namanya satu lagi critical ya. Bisa kalian lihat ya, perusak udah usir cepet banget coy. Itu senjatanya nggak kuat ini dia ya. Ini kulit nyawaku berkurangnya dikit ya, karena dipakai dengan pengelak itu coy ya. Makanan yang ngelak itu aslinya sih bisa hampir sekarat sih guys ya, tapi ya udahlah, ini kita bisa lanjut lagi. Ini aku akan testing lagi deh, coba kita kan testing lagi di beberapa NPC gitu ya. Criticalnya masuk ya, ini kita coba lagi. Oh ya, bener-bener masuk tuh 2000 anjir. Ini pakai senjata kecil tadi ya nih. Tuh masuk ya. Masuk ya, lihat ya, lihat ya. Masuk gak guys? Beneran coy, masuk coy. Wah. Jadi itu efektif ya makanan ya, tapi ya itu bahan-bahan makanan tersebut sangat susah dicari, tapi dipakai lumayan bagus menurutku ya. Jadi ya itulah, kalian kalau mau jadi koki harus rajin-rajin ngumpulin bahan makanan di game ini ya, terutama bumbu-bumbunya itu seperti garam, seperti apa sih namanya, yang kayak rempah-rempah gitulah pokoknya guys ya. Itu yang susah sih itu sebenarnya saya. Kebanyakan itu juga didapatnya di event-event seperti ini sama di event-event yang si jalan tua dan sebagainya, atau bisa di penyerangan, atau kalau kita itu ngejarah ngeraid, atau bisa didapatkan juga di penyerangan bandit ya, kalau kalian misi bandit ya guys ya. Nah, di sini kita langsung ketemu penjahatnya ya. Di sini masinisnya. Oke, kita langsung tembak saja. Tuh ya, udah bun ya. Tuh ya, elak nice. Tadi ada yang elak juga. Cakep. Okay, nice. Itu kan bentar anjir. Karena kita memakai senjata yang udah akurat, terus ditambah lagi critical sama kecepatan attack-nya udah nggak ngotak coy ya, dia jadinya begitu ya kombonya. Sungguh epic sekali ya adik-adik ya. Nah, untuk mendapatkan apa yang namanya barang-barang yang buat masak itu bisa kalian dapatkan di sini coy. Nah, ini juga termasuk apa ya, baja itu di sini ya guys ya. Bentar, kita close dulu. Penyelamat kereta api, pencapaian baru anjay, penyelamat kereta api coy, kita coy. Oke, kita langsung saja buka di sini, dan ya itulah dia, ada tanduk kita ambil buat itu kerendian. Terus ada tempat buat minum kosong ya, yang kuning ini ambil sih kalau lupa diambil ya, udahlah ya. Yang kalau bubuk belerang terus diambil guys, tentu itu dibikin buat apa, misiu ya. Nah, ada ayam di sini, kita mendapatkan ayam, tentu saja kita ambil tuh sini. Nah, ini aku kan tukar satu sih ya, tentu saja ya guys ya, karena kalau kita bawa semua juga nggak bawa coy. Belerang sih di sini aku lupa bawa belerang ya. Oke, disclaimer, sebenarnya ini aku sudah record jadi tinggal aku ngomong saja ya. Nah, di sini ya guys ya, ini bisa didapatkan, terus ini kita makan saja. Oke, seperti itu ya, semoga saja bermanfaat ya guys ya. Jadi tiga makanan epic ini sangat berguna, salah satunya itu kopi Irlandia ya buat menghindari serangan. Terus ada ham tadi, ham itu buat nambah kecepatan attack ya, atau critical ya kalau nggak salah. Terus ada satunya lagi itu seperti makanan juga, itu salah di antara dua itu salah satunya itu menambah critical dan menambah kecepatan attack ya. Ini kalau kalian yang kekurangan stats untuk menambah jumlah stats kecepatan ya, seperti itulah ya guys ya. Oke, tiga kombinasi epic ini sangat efektif sih buat dipakai di event-event besar ya, seperti itu guys ya, atau di ngarai ujian. So, jangan lupa like, comment, subscribe. See you in the next live, dan bye-bye semuanya. Bye-bye guys, semoga membantu ya.